Kita semua tahu jika paus merupakan hewan mamalia. Lebih tepatnya, mamalia laut. Tentunya, sebagai hewan mamalia, paus juga akan menyusui anaknya. Namun ada sedikit perbedaan dengan aktivitas menyusui pada mamalia darat. Untuk menyusu, bayi paus akan menyelipkan lidahnya pada semacam lubang di dekat bagian ekor induknya. Susu paus sangat kental seperti krim, sehingga tidak dapat mudah larut di dalam air.